Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Asas Sains Komputer Tingkatan 1. Untuk hari ini, cikgu akan berkongsi berkaitan dengan bab 2 perwakilan data. Mari kita lihat intipati pembelajaran kali ini. Standard pembelajaran kali ini adalah 2.1.1, iaitu mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Pengenalan kepada tajuk ini adalah data yang diproses oleh komputer perlu ditukarkan kepada format sistem nombor perduaan, iaitu sifar dan satu, kerana komputer hanya boleh membaca format sistem nombor perduaan sahaja. Litar pemprosesan komputer terdiri daripada berjuta transistor yang diaktifkan oleh isyarat elektronik. Perwakilan data dalam bentuk digit sifar yang diwakili oleh status off dan satu yang diwakili oleh status on adalah gambaran satu transistor. Program komputer adalah satu set arahan yang diterjemahkan kepada kod mesin dengan menggunakan nombor perduaan. Mari kita lihat nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Sistem nombor perpuluhan adalah nombor yang digunakan untuk aktiviti seharian dan di dalam matematik ia dikenali sebagai nombor bulat. Sistem nombor perpuluhan dikenali sebagai sistem asas 10. Nombor asas 10 adalah digitnya 10 digit, iaitu sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Nilai digitnya adalah bergantung kepada nilai tempatnya dalam sistem nombor tersebut, iaitu dengan mendarabkan nilai tempatnya. Mari kita lihat nilai digit bagi nombor asas 10 atau juga dikenali sebagai nombor perpuluhan. 10 kuasa sifar, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4, 10 kuasa 5 dan seterusnya. Dan nilai bagi 10 kuasa sifar adalah 1, 10 kuasa 1 adalah 10, 10 kuasa 2 adalah 10 darab 10, iaitu 100, 10 kuasa 3 adalah 10 darab 10 dan darab 10, 1000. 10 kuasa 4 adalah 10,000 dan 10 kuasa 5 adalah 100,000. Contoh, nilai bagi 1512 asas 10. Kita akan bina jadual ini dan letakkan asas 10. 10 kuasa sifar, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2, 10 kuasa 3, 10 kuasa 4, 10 kuasa 5. Kemudian masukkan nilai bagi 10 kuasa sifar, iaitu 1, 10 kuasa 1, 10, 10 kuasa 2, 100, 10 kuasa 3, 1000, 10 kuasa 4, 10,000 dan 10 kuasa 5 adalah 100,000. Dalam soalan ini, contoh ini,
1512 hanya ada 4 digit sahaja, maka kita boleh laksanakan jadual ini sehingga 10 kuasa 3 sahaja. Kemudian untuk baris yang ketiga, kita masukkan contoh nilai yang diberi daripada kanan ke kiri ataupun daripada belakang ke depan, iaitu 2, 1, 5, 1. Kemudian kita akan darabkan nilai asas 10 tersebut dengan nilai bagi soalan yang diberi. 1 darab 2 ataupun 2 darab 1, 1 darab 10, 5 darab 100 dan 1 darab 1000. Dan kita tuliskan jawapannya, iaitu 2, 10, 5 darab 100 adalah 500 dan 1 darab 1000 adalah 1000. Jadual ini adalah sebagaimana soalan matematik untuk kita cerakinkan nilai bagi sesuatu nombor. Kemudian kita akan tambahkan nilai tersebut, iaitu 1000 tambah 500 tambah 10 dan tambah 2. Maka nilainya adalah 1512 asas 10. Kita lihat pula sistem nombor perduaan. Sistem nombor perduaan ialah nombor yang digunakan untuk komputer menyimpan data. Ianya juga dikenali sebagai sistem asas 2, perduaan asas 2, perpuluhan asas 10. Hanya 2 digit sahaja, iaitu sifar dan 1 untuk mewakili data. Nilai digit bagi sistem nombor perduaan adalah bergantung kepada nilai tempatnya dalam sistem nombor tersebut, iaitu dengan mendarab nilai tempatnya. Mari kita lihat nilai digit bagi nombor asas 2 atau dikenali sebagai nombor perduaan. Asasnya adalah 2, 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4 dan 2 kuasa 5. 2 kuasa sifar adalah 1, 2 kuasa 1 adalah 2, 2 kuasa 2 adalah 2 darab 2, iaitu 4, 2 kuasa 3 adalah 2 darab 2 darab 2, 8, 2 kuasa 4 adalah 16, 2 kuasa 5 adalah 32. Sekiranya soalan itu lebih panjang daripada 2 kuasa 5, adik-adik boleh sambung jadual ini sehingga habis soalan tersebut dimasukkan nilainya di dalam kotak-kotak yang perlu adik-adik masuk. Contoh nilai bagi 1 sifar 11 asas 2. Kita masukkan nilai asas 2 dahulu, iaitu 2 kuasa sifar, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4, 2 kuasa 5 ataupun seterusnya. 1, 2, 4, 8, 16 dan 32 ini adalah merupakan nilai bagi asas 2, iaitu 2 kuasa sifar adalah 1,
2 kuasa 1 adalah 2, 2 kuasa 2 adalah 4 dan seterusnya. Kemudian kita akan masukkan contoh nilai bagi soalan yang diberi daripada kanan ke kiri ataupun daripada belakang ke depan, iaitu 1, 1, sifar dan 1. Kita akan darabkan nombor dan nilai yang diberi, iaitu 1 darab 1, 2 darab 1, 4 darab sifar dan 8 darab 1. Kemudian kita letakkan jumlahnya di sini, iaitu 1 darab 1, 1, 2 darab 1 adalah 2, 4 darab sifar adalah sifar dan 8 darab 1 adalah 8. Akhir sekali, kita perlu tambah nilai yang telah diperolehi, iaitu 8 tambah sifar tambah 2 tambah 1, maka jawapannya adalah 11 di dalam nombor perpuluhan. Apa yang dimaksudkan di sini adalah nilai bagi 1 sifar 1 1 asas 2 adalah bersamaan dengan nombor 11 bagi nombor perpuluhan. Kita lihat pula perbezaan sistem nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Sistem nombor perduaan, nombor yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data, manakala sistem nombor perpuluhan adalah nombor yang digunakan untuk aktiviti seharian dan ia adalah sama dengan nombor bulat di dalam matematik. Dikenali sebagai sistem asas 2, itu adalah sistem nombor perduaan, manakala untuk sistem nombor perpuluhan ianya dikenali sebagai sistem asas 10. Seterusnya, nombor bagi sistem perduaan hanya 2 digit sahaja, iaitu sifar dan 1 untuk mewakili data. Tetapi untuk sistem nombor perpuluhan mempunyai 10 digit, iaitu sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Persamaan sistem nombor perduaan dan perpuluhan adalah nilai digit bergantung kepada nilai tempatnya dalam sistem nombor tersebut, iaitu dengan mendarab nilai tempatnya. Kita pergi kepada aktiviti berfikir. Apakah nilai dalam perpuluhan yang dipaparkan apabila nilai tempat nombor perduaan yang dimasukkan adalah seperti yang diwakili mentor-mentor di bawah, iaitu mentor menyala sama dengan 1 dan mentor tidak menyala adalah sifar. Tips untuk melaksanakan aktiviti ini adalah kita hanya potong sahaja mentor yang tidak menyala. Kenapa? Kerana mentor yang tidak menyala mempunyai nilai sifar. Maka untuk jawapan yang pertama adalah 8. 8 tambah sifar, tambah sifar, tambah sifar adalah 8. Kemudian untuk aktiviti berfikir yang kedua adalah 8 tambah 4 sahaja. Maka jawapannya adalah 12. Soalan yang ketiga pula adalah 4 tambah 2 tambah 1. Maka jawapannya adalah 7. Soalan yang seterusnya adalah 16 tambah 2. Kerana pada kotak 16, mentor tersebut menyala dan pada kotak 2, mentor itu juga adalah menyala. Maka jawapannya adalah 18. Untuk soalan aktiviti berfikir yang terakhir,
16 tambah 4 tambah 2 dan tambah 1. Maka jawapannya adalah 23. Seterusnya, mari kita lihat aktiviti berfikir yang kedua, iaitu poster tarikh perduaan. Bina sebuah poster tarikh perduaan. Poster yang direka bentuk perlu dapat memaparkan tarikh dalam hari, bulan dan tahun mengikut format HH hari, BB bulan, TTTT adalah tahun. Jadual di bawah menunjukkan satu contoh reka bentuk tarikh perduaan. Hari, bulan dan tahun. Masukkan nilai nombor perduaan pada bahagian laju di sebelah kanan, iaitu 1, 2, 4 dan 8. Bagaimanakah kita dapat nilai ini? Nilai ini kita ambil daripada dua kuasa sifar, iaitu 1, 2 kuasa 1 adalah 2, 2 kuasa 2 adalah 4 dan 2 kuasa 3 adalah 8. Contohnya adalah 15 bulan 7, 1976. Maka kita akan bulatkan 1 di tempat 1 sahaja. 5 adalah 4 tambah 1. Sifar tidak perlu dibulatkan. 7 adalah 4 tambah 2 tambah 1. Kemudian untuk tahun, 1 kita bulatkan pada 1. 9 adalah 8 tambah 1. 7 adalah 4 tambah 2 tambah 1. Dan 6 adalah 4 tambah 2. Seterusnya adalah latihan. Gariskan jawapan yang betul mengenai nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Sistem perpuluhan menggunakan digit-digit sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 untuk mewakili sebarang nombor, juga dikenali sebagai. Jawapannya adalah sistem asas 10. B. Komputer menggunakan sistem perduaan atau dikenali sebagai untuk menyimpan data. Jawapannya adalah sistem asas 2. Seterusnya adalah latihan. Berikut merupakan cara mendapatkan nilai digit dalam sistem perpuluhan. Lengkapkan. Ini adalah jadual soalan yang diberi, iaitu 10 kuasa sifar, 10 kuasa 1 dan 10 kuasa 2 dengan soalan yang diberi adalah 456. Maka kita perlu cerakinkan nombor tersebut. Kita letakkan nilai 1 iaitu 6 darab 1, 10 kuasa 1 adalah 10, maka 10 darab 5 ataupun 5 darab 10 dan 10 kuasa 2 adalah 100, maka 4 darab 100. Jadi nilai perpuluhannya adalah 400 tambah 50 tambah 6 dan nilainya adalah 456. Seterusnya adalah soalan 2018. Kita masukkan nilai tersebut di dalam kotak sistem nombor perpuluhan, iaitu 10 kuasa sifar sehingga 10 kuasa 3 daripada kanan ke kiri ataupun daripada belakang ke depan. Kemudian kita akan darabkan
soalan tersebut dengan nilai 10 kuasa sifar iaitu 8 darab 1. 10 kuasa 1 adalah 10, maka 1 darab 10. 10 kuasa 2 adalah 100, maka sifar darab 100. Dan 10 kuasa 3 adalah 1000, maka 2 darab 1000. Maka kita perlu letakkan nilai penambahan yang dikehendaki iaitu 2000, 10 dan 8. Kenapa kita tinggalkan sifar darab 100? Kerana sifar darab 100 adalah sifar. Maka kita boleh tinggalkan nombor sifar tersebut. Dan kita perlu menambahkan nombor yang ada nilai sahaja. Maka jawapannya adalah 2018. Cikgu telah sediakan kuisis di dalam description bagi video ini. Cikgu ucapkan selamat menjawab dan jawablah betul-betul sehingga adik-adik dapat menguasai pembelajaran untuk kali ini. Selamat mencuba. Sekian saja untuk perkongsian kali ini. Cikgu ucapkan terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang telah memberi sokongan dan melihat, menonton dan memberikan tanda like kepada video ini. Sila sharekan video ini sekiranya ianya memberi manfaat kepada rakan-rakan yang lain. Jaga diri, hiasi, peribadi dan study smart. Kita akan berjumpa lagi untuk siri yang seterusnya. Bye.